Nah itu sampai dereng ke mana tu bikin. Mungkin sebenarnya kita mulai tentang pemulangan berarti menawi kita wajib segera unik kewisesan pengeliakan sampai sampun rau berarti minat sampun genit yang dibaca mintaunin durusan rumun sampai lah dikian mengetahui ini sasro pengeliakan yang genit lihat kulitnya wajib ke kali kulitnya ngeliak, kulitnya ngeliak dan kita diwak dengan ini sekadang liak, kita kerasa ngewak kulitnya doangin liak kulitnya wapah lingga aksara lingga kulitnya lingga aksara kulitnya sastra oleh sejalan yang pengeliakan wajib ke kali asiki wajib penemang asiki wajib pengiwa nabi tujuan lagi melajah liak ini tujuan melajah liak penengan punika tujuan mencari kebahagiaan ngalik kesucuman hidup mencari moksa namun tidak liang pun hidup bertemu dengan Tuhan di alam sana amor in adigil moksa tujuan pertama ini untuk penengan penengan sani kapil kali wentan liakan pengiwa pun itu utama dan wentan liak pengiwa itu nyakitin dan menggap Dwani sastra pengeliakan itu sami merasar antuk panco aksara utawi dasaksara sane keliang hari ragu seliru niko kita kan sejauh ini matro-matro pengeliakan kebutuhannya mencari kepuasan diri risampun ranis memagi pengeliakan itu sane pun iwa boleh penyalaan ngidar kebot ditak kalem mengas penuguran ring sedro sane penengah pun itu mengidar kenawan pemargi ini niko perbedaan antara pengiwa dan penengah niko liak niko lilih aksara sakemau sane melajian pengiwa pun itu harus muani ngobah di kayu ini obah sane mau obah pun itu tapi mau seobah muani ketujuannya mencari kepuasan mencari kesenangan mereka nak tersinggung mereka berdek-berdek merasa tersinggung merasa kailah kebisaan pengiwaan laris pengiwaan kuliki yang nyakitin niko sange dagos leak leak kuliku lempas keingat saro lempas reuger-uger sasro sange kemagi niko dagos leak dagos ni aku tau itu macam leak lega kata weton deski tutut loh tanggano weton sesawangan umik-umikan weton acap-acapan weton bobayi weton cekik sana merasa destik jauh berponestian yang sampun makin memargian liak pengiwon naik penyakit kegelaran ipun sampun ubah makin ipun lakos destik atau ponestian makin ipun sastro ponestian ini sastro ponestian ini khusus sastra yang belajar yang dipagari untuk menyakit orang lain itu punya pengiwon ini sana makin pengiwot dan panggah di kayu ini obah wani ingin mencari kepuasan diri itu harus balik wetan kaso maka pajah ini temun akan kesakit ini mempacat atau ikut lo yang rindawa sampai kostan itu kelakon wetan tujuh lo perang gano sana ken waspul perang gano perang gano galang-galang putus sekancat lemu wani bisa mesuahati untuk perang gano Tujut loh teranggana bisa mau kebar mesuang api tur bisa mau kebar yang sesawahan api yang sesawahan nyakitin yuri doh madaksar dan pemindam api boleh ngerasa ikun aneh rakan sakit oleh doh di kompatan riko oleh setro mengetahui ikun monyong boleh riko ikun ngajak madaksar dan sesawahan tidak yang ngajak umik-umikan riko nyakitin merasa rantuk mantra yang ini mau baik pun itu merasa rantuk kali-kali anak alit awalnya kita kali ke dalam ini menurut anak alit di wawung mas karena hari-hari pun itu patut ke kemitin selama 3 hari menagih gamar menagih nabi wastani ke penyika rantuk labang kemudian menagih tanah itu ya ledahat dua ini terus hidup kemalin untuk liake anggota mau baik kita bisa-bisa hujan nongosin nyaman jadi
Napi itu kebisaan ya boleh kau. Ya dia pengeliakan tujuh teluk terang deski maliski deski boleh kau. Wakah pengeliakan sana bisa berubah menjadi boburon itu deski itu. Yo simponeskan simponeskan boleh kau. Mantro mantro ngai sakit ini deski boleh kau. Wakah lihat sana berubah wujud bagus boburon itu deski. Kita sambil menginginkan resiwangan satu penglihatan Ambulur Dumun dan ini kita bangun menginginkan dikian akweh dilanggalah puniki kita berdua YouTube Bayu Wedan channel gitu sami lihat ke sampai paparan kita gitu boleh lihat puniwa, lihat penungguan, lihat dalam, lihat aku sama Wedan gitu dan kita yang sebuah puniki dilanggalah maka ratu ilangnya sambil Wedan puniki menawari dengan makna sesipapan maklo sabuk, maklo berkumpulan, maklo lagi-lagan sani menawari ke sampun genit kaki pacang mengkriton dan ngalahin makin dulu sampai belum yang alih ke kau-kau liak, pengen liak maka pengguna liakan itu yang makin mulai jagari ke lana masuk, ke nuning, ke nuikat kemana ngalahin ngaji ugit, amburo ini ngalahin ngaji ugit aki wujud aki punya ilmu wujud ini tu bobeti. Akhirnya melak ilmu aku yang jelek kena akhirnya. Siro itu puniki sambil melak kepisahan. Melarang pengesian, mengetahui pengeliakan sana itu. Lakal mau pelitoh nanti urusan rumun. Jadi mereka watang watangan. Oke si orang sesolah jalan alam. Genikan watang watangan ini hilang sasro ini benar-benar pecah. Tapi waktangan sekarang senyum ada waktangan waktangan ada anak-anak bos sakti lihat ke kaos yang lu dilah di lomodong waktangan bisa berkata dengan aku lagi lihat melayak di perut dalam yang itu di perut dalam gak selitong dikira perutuhan penglihatan warna bangun yang jelek yang lu yang jelek merasa pun mau siwa juga melayak agak siwa namanya mitonin bangki-bangkian mintonin watang-watang bro jadi boleh juga mintonin yang tenggoro jadi yang akan dongin watak dapat terjang dengan memacau yang sekarang aplikasi utawi yang sekarang pemadi pengeliakan itu amburo yang tenggoro jadi tuhan ini gak dewas jadi gak ada lihat tapi dewas wajah saking tapak siri wawu dia nge YouTube macakan pengeliakan wajah saking tapak siri saking ngamara kita wajah saking kerasa bro dan akhirnya macam melihat dia aku roh ini tak tapi ini dia tahu lu larang aja dia melihat ini apa dia mau balik kodan jerut akhirnya sama para kekuliahan aku roh dia akan ini dia sejauh ini melagak menyesekan kewah merasa rebon pedati dari kemulan gak turun pedati mereka rapasan putih-putih angiak pedati menasih hidup sekitar utara yang buruk dan sekakulat jadi melagak melihat itu dasar ini yang mau pedati itu disana-disana ini nah pinggungan ilmu pengelihakan udah riset-riset demun makanya ilmu pengelihakan boyo jagonya kita kan penyewa-penyewa tujuan untuk membela bumi dari demun Wangin takkan dulu ini kalita katuk jarak jauh langit kerajaan saya dumun kerajaan saling liakan dumun ini adalah kerajaan jauh liakannya Bali, Bali liakannya Sasak kemudian diantara kerajaan Bali, Batung liakannya Gianyar Buleleng liakannya Pabahanan ini tuh sami-sami berdua yang ada kerajaan hanya membela kerajaan kita tujuan dasar ini ilmu pengiwar dan penemuan menurut kita diwang dari nak sekajan bisa melihat orang jelek dan kita ini bisa rasa jelek bisa rasa melihat kemudian bisa rasa melihat kita ini memargi dan galaannya nak benar-benar memargi pakai senggol lihat itu lihat itu lempas ke muka-muka melihat kita
napi kesana sekarang lepas ni bukan berasa sano, betul liak kan? Yang ini sana betul periwo dan pendengar untuk apa liak ringgit aksara. Utama ini boleh liwang itu. Nah maka sabun gantuk mengawal ini dalam ini mereka pemahaman sana kio sebab misalnya kita batas yang pemaham kita mungkin lontarnya berbeda. Karena itu sumber-sumber sana pada yang lontar yang belum kio melalui dinas kebudayaan itu disusun oleh berbagai orang yang punya kemampuan dan punya kemampuan. Melalui itu lihat sana sama nanti bisa melarang penelitian, bisa melarang tugut loh terang jago. Bisa ngomong kebar, masalah ngerti, kita coba ya. Yang bila ngelak hati lah, karena kita yang bobo, mari bisa ke mata-mata lah, karena keputusan. Mentasih, mari aku meliwati kebakan menawih lah, karena keputusan, di dalamnya, kau sampai wase. Yang bila ngelak hati, bila ngelak hati, karena kita yang bobo, ini. Ya, jangan saya ngelak hati, mantroleh. Mungkin dia akan memberikan belakang ini atau mereka mau takkan bocor sesolahan dalam alam ini panwentan lihat sampai pulang berhenti munah lagi mantah jadi tak terlihat tangan sampai dia menangis selalu masuk Wani sampun ugi niki bakal ning kalian oleh liake.